Semangat pagi. Ibu, sekali lagi biar muncul semangat kita sambil mengundang yang lain. Kalau nanti saya sampaikan semangat pagi, kita jawab pagi-pagi. Yes, gitu ya, Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi-pagi. Yes. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sahabat Duta Rumah Belajar, selamat bergabung di program Sapa Duta Rumah Belajar. Sapa Duta Rumah Belajar ini kepanjangannya dari sajian pembelajaran daring dari Duta Rumah Belajar. Program ini Bapak Ibu, program ini diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbud. Ini sudah berjalan di minggu ketiga ya Bapak Ibu. Ini program ini khusus disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk mensikapi belajar, anjuran belajar di rumah bagi siswa. Baik, adik-adik sekalian, sahabat rumah belajar, juga Bapak Ibu pendamping putra-putrinya, pagi ini narasumber kita yang hebat akan mengisi topik kelas 7 ya Pak ya, mengenal cuaca dan musim di Indonesia. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kak Eni. Saya PTP di Pusdatin. Kemudian kita sapa sebentar narasumber kita yang sudah hadir di sana, Pak Pur. Selamat pagi, Pak Pur. Selamat pagi, Bu. Ya. Kemudian, kita sapa juga host kita yang akan mengawal sesi di room SLB ini dari pagi sampai nanti selesai. Selamat pagi, Mas Toto. Selamat pagi, Bu. Ya. Adik-adik sahabat rumah belajar, juga Bapak Ibu, Mas Toto ini mengawal dari jauh, dari Jogja. Kemudian, halo Mas Toto. Nah, kemudian sebelum kita mulai, adik-adik, Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, saya coba ingin menyapa sebentar, sudah bergabung sekitar 15 peserta, nanti kita sambil menunggu, sambil jalan, karena sudah jam 7 lewat ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu Dede. Dipencet. Bu Nur. Bu Rohman ada atau Ibu ya, Bu Rohmani. Dan semua peserta yang lain, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum mulai sahabat rumah belajar, sebelum kita mulai sesi ini, silakan sahabat-sahabat semua siapkan alat tulis. Jika nanti ada materi yang perlu ditulis, boleh sambil ditulis. Karena nanti di akhir kita akan ada sesi kuis gitu ya. Nah, untuk sesi kali ini, kita akan berlangsung selama 90 menit, sahabat rumah belajar semua. Nah, untuk sesi yang pertama, 50 menit yang pertama nanti akan ada sajian materi dari Bapak Pur. Bapak Pur ini berasal dari SLBN 1 Jakarta. Kemudian 20 menit berikutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Kemudian 10 menit terakhir nanti kita akan ada sesi kuis. Sebelum kita mulai, sahabat rumah belajar, kita sepakati dulu. Seperti tadi yang di awal yang sudah disampaikan oleh Mas Toto di awal peraturan-peraturannya, saya mengingatkan bahwa mari kita sepakat untuk menjaga ketertiban kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika ada narasumber sedang berbicara, nanti tolong di mute dulu. Kemudian jika nanti sahabat rumah belajar di sini ingin bertanya, nanti silakan menuliskan di chat, di bawah ada tombol chat. Kemudian jika ingin bertanya menggunakan mikrofon, nanti silakan klik tombol tangan, logo tangan yang ada di dekat nama ya, yang ada di bawah atau di samping nama. Nanti akan dipersilakan oleh narasumber atau moderator, sehingga Bapak nanti sahabat yang ingin bertanya akan diberi kesempatan bertanya. Cukup paham, sahabat rumah belajar semua? Baik, sebelum kita mulai, sehat semua ya, Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai, sudah disiapkan alat tulisnya, Bapak Ibu?
Sudah ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan ke Pak Pur. Selamat belajar bersama rumah belajar pagi ini. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Silakan Pak Pur. Terima kasih Bu Eni. Ya, sama-sama. Silakan Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan good morning. Oh, terima kasih hari ini Pak Pur mendapat kesempatan untuk mempresentasikan mengenai musim dan cuaca di Indonesia. Namun sebelumnya, marilah sama-sama para sahabat belajar, sahabat rumah belajar luar biasa yang ada di seluruh Indonesia, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan tunjuk nikmat dan ridho-Nya, pagi hari ini kita dapat berjumpa meskipun lewat maya. Dan terima kasih juga sama-sama kita sampaikan, mari kepada semua peserta, kepada Kemdikbud, khususnya Pusdatin yang telah memfasilitasi kita agar pagi hari ini kita dapat belajar bersama melalui video konferensi seperti saat ini. Khususnya kepada Ibu Eni selaku moderator, Mas Toto selaku host, dan maintenance nih untuk semuanya. Juga kepada Bu Mira, Mas Ayub, Mas Fikri, Mbak Nisa, Mbak Rika, dan lain sebagainya dari Pusdatin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Namun terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepadanya. Juga terima kasih atas bimbingannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu senior di pendidikan luar biasa yang sampai saat ini masih tetap eksis dan aktif membimbing kami untuk bisa senantiasa aktif di pendidikan luar biasa. Khususnya kepada Bapak Dedi dari Bandung, mungkin belum nyambung hari ini. Bapak Tony dari Jakarta, Ibu Kustiatun dari Jawa Timur, dan ibu-ibu pengawas yang lain. Juga terima kasih kepada Ibu Dedeh Kurniasih selaku Kepala SLB 01 Jakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada semua peserta, sahabat rumah belajar luar biasa di seluruh Indonesia yang berada di mana saja. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon kerjasamanya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Pagi hari ini, Pak Pur ingin menyampaikan materi tentang musim dan cuaca di Indonesia. Materi ini adalah materi kelas 7 untuk siswa-siswi tunagrahita yang merupakan materi pembelajaran tematik dari mata pelajaran IPA dan IPS. Untuk itu, mari sama-sama kita cermati, kita amati dengan teliti, kita saksikan tayangan yang akan saya sampaikan berikut ini. Kegiatan pagi hari ini mengenal musim dan cuaca di Indonesia. Untuk kontak nama saya ada di setiap slide di kanan bawah. Silakan nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, boleh dilayangkan melalui email dan nomor WA yang tertera. Materi ini mungkin kalau di sekolah reguler sudah ada di kelas 3 atau 4. Namun di peserta didik kami, peserta didik berkebutuhan khusus tunagrahita, materi ini KD-nya ada di kelas 7. Untuk itu, mari sama-sama kita
kita ikuti, siapapun yang belajar pada pagi hari ini, tidak memandang tunagrahita, tunarungu, dan lain sebagainya, kalau bisa bergabung, mari bergabung bersama-sama untuk belajar melalui video conference pagi hari ini. Selanjutnya, mungkin informasi ini khusus kepada Bapak-Ibu guru dan orang tua murid, juga anak-anak yang memperhatikan, yang mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Tadi saya sampaikan, pembelajaran ini adalah pembelajaran tematik mengenai iklim di Indonesia. Dari mata pelajaran IPA, KD34, dan IPS 31. Mengenal musim dan cuaca serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Berikutnya, tentu setiap kegiatan kita mempunyai tujuan. Tujuan dari kegiatan pembelajaran pagi hari ini adalah dengan memperhatikan dan mencermati materi pembelajaran disampaikan, mengamati tayangan video yang ditayangkan, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda musim, mengidentifikasi tanda-tanda cuaca, menyebutkan macam-macam cuaca, dan menerapkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Demikian tujuan kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga semuanya bisa berkenan. Kita langsung masuk saja ke materi pembelajaran kita pagi hari ini. Mungkin anak-anak, maaf ini saya nggak bisa lihat semuanya. Ya, siapa saja peserta didik yang ikut pagi hari ini. Ibu Marta Barung, dari kemarin kita memperhatikan ikut aktif Ibu ya. Selamat pagi Ibu dari Sumatera ya. Terima kasih. Berikutnya ada Esther Dian Rika Januarti ini dari Pusdatin Ibu. Ibu Ratna Juwitarini ini dari Kalimantan Selatan. Terima kasih Ibu atas atensinya. Dian Mani Arab atau siapa ini Ibu Wendah dan lain sebagainya. Mohon maaf pagi ini belum banyak yang aktif. Mungkin masih pada PW, posisi enak, masih tidur. Nah, kita perhatikan di layar kita ada tampilan peta Indonesia. Nah, anak ada yang nyambung nggak nih? Kayaknya belum seru kalau belum ada anak yang terlibat. Bapak Ibu boleh ikut bergabung secara interaktif mengamati, mencermati apa yang kita sampaikan. Kita berada di Indonesia dan berada di daerah tropis. Tentunya kita berbeda dengan wilayah atau negara lain yang berada di non-tropis, subtropis dan lain sebagainya. Jadi untuk itu di Indonesia kita mempunyai musim yang dikenal di Indonesia hanya dua. Yang pertama tolong perhatikan, cermati dulu apakah yang tayang di layar monitor Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Gambar apa kira-kira? Silahkan. Ada yang mau komen? Boleh, monggo silahkan. Gambar tayangan yang saya sampaikan. Ya, betul. Ini adalah gambar atau foto dari suatu kejadian, yakni hujan. Coba lihat lagi. Yang berikutnya adalah gambar tentang hujan juga. Kebetulan ini di daerah entah berantah yang kita nggak tahu di mana, hujannya sangat deras dengan titik-titik air yang begitu besar, bahkan mungkin bercampur es. Nah, inilah musim hujan. Kalau kita mengenal di Indonesia, musim hujan. Bahkan di beberapa daerah, hampir setiap saat, hampir setiap hari turun hujan. Ini terjadi antara bulan Oktober sampai Maret biasanya. Cuman dalam kondisi tertentu bisa bergeser, maju, atau mundur. Kemudian yang berikutnya, silahkan perhatikan.
Ayo anak-anak, Bapak Ibu yang terlibat pagi hari ini, saya yakin bisa melihat tayangan. Gambar yang tampil di layar pada sudut kiri di layar monitor Bapak Ibu dan anak-anak sekalian adalah bapak-bapak yang sedang mencari air bersih karena kekurangan air bersih. Kemudian gambar yang kedua, sebuah area pertanian yang kering kerontang, tinggal menunggu petik atau sudah dipetik tapi masih menyisakan suatu hal yang sangat mengenaskan, yakni daerah yang sangat kering. Kemudian gambar ketiga, hampir sama dengan gambar yang pertama tadi, gambar bongkahan-bongkahan tanah yang merekah karena keringnya lahan. Dan ini di Indonesia disebut pada keadaan musim kemarau. Ingat, berarti musim di Indonesia ada satu, musim hujan, dan kedua, musim kemarau. Berikutnya, setiap musim mempunyai ciri-ciri yang berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. Yang pertama, tolong perhatikan dan amati, ini adalah gambar seorang bapak-bapak yang sedang menembus derasnya hujan. Kita bisa sarikan menjadi ciri-ciri musim hujan, berarti ciri yang pertama meningkatnya curah hujan. Biasanya terjadi antara bulan Oktober dan Maret. Ini curah hujan, masing-masing daerah tidak sama, ada beberapa daerah yang curah tinggi, ada di daerah Nusa Tenggara yang curah hujannya walaupun musim penghujan, musim hujan tidak terlalu. Kemudian perhatikan gambar yang berikutnya, gambar kedua. Ini sebenarnya gambar titik-titik air yang ada di jendela yang saya besarkan beberapa kali lipat, tapi jadinya malah mungkin membingungkan. Titik air, titik-titik yang berbubuh jadi air. Ini karena terjadinya udara yang lembab. Jadi ciri-ciri musim hujan, satu yang pertama tadi meningkatnya curah hujan, biasanya terjadi antara Maret. Kemudian kedua, udara lebih lembab. Salah satu indikasinya, misalnya kita ada di dekat kaca, kita bernafas akan ada embun yang menempel di sana, dan itu beda jika terjadi di musim kemarau atau musim hujan. Kalau di musim hujan lebih kelihatan, karena udara memang menjadi lebih lembab. Kemudian gambar yang ketiga, saya yakin ini semua bisa melihat, memahami kira-kira gambar apa. Ini adalah gambar awan hitam atau mendung yang sangat pekat di suatu daerah padang atau di persawahan. Jadi kelihatan banget bahwasannya pada gambar tersebut langit menjadi sangat gelap. Nah, ini ciri yang ketiga. Sering terjadinya awan hitam atau mendung yang menutupi langit kita. Ciri yang keempat, tolong disimak gambarnya. Nah, ini jelas sekali. Bahkan beberapa daerah ini menjadi sangat berbahaya karena sampai mengenai orang atau pepohonan yang ada di daerah tersebut. Ciri yang keempat, yakni sering terjadinya guntur atau petir. Daerah-daerah tertentu, petir ini menjadi sangat berbahaya karena intensitasnya sangat banyak dan sangat sering. Kemudian, berikutnya gambar ke selanjutnya. Ini gambar peta Indonesia yang ada gambar garis-garis warna merah dan warna hitam. Biasanya, angin yang dari warna merah, ini biasanya musim hujan. Ini ada suara siapa? Ini ciri yang kelima, pergerakan angin menjadi lebih cepat pada musim penghujan. Dan angin biasanya berasal dari arah barat, kalau di wilayah Jawa. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar suatu kejadian bencana yang menimpa
sebuah jalan tol, yakni tanah longsor. Nah, ini menjadi ciri-ciri musim penghujan, bahwasanya pada musim hujan tersebut sering terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Seperti yang beberapa waktu yang lalu, negara kita, khususnya di wilayah Serang Banten, terjadi longsor yang sangat parah, banjir dan longsor yang sangat parah. Mungkin di beberapa daerah terjadi juga demikian. Namun semoga tidak terulang di kemudian hari. Ini adalah ciri-ciri musim penghujan. Saya ulangi, yang pertama, meningkatnya curah hujan terjadi antara bulan Oktober dan Maret. Susah kamu jadi gimana? Kemana deh? Udara menjadi lebih lembab. Yang ketiga, sering awan hitam dan mendung menutupi langit. Kemudian yang keempat, sering terjadi guntur dan petir. Yang kelima, pergerakan angin lebih cepat. Keenamnya, sering terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Menegaskan yang kelima, pergerakan angin lebih cepat, biasanya pada musim penghujan ini sering terjadi angin puting beliung dan lain sebagainya. Itu sebagai indikasi bahwasanya pergerakan angin lebih cepat pada musim penghujan. Selanjutnya, tadi yang pertama dibahas musim penghujan. Musim hujan. Yang kedua, musim kemarau. Musim kemarau pun sama dengan musim penghujan, mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari musim sebelumnya. Ciri-ciri musim kemarau. Ini coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar komik nih sebenarnya. Gambar menjelaskan apa ya? Yo, ada anak-anak yang bisa ikut nyambung? Lambang ini mencerminkan bahwasannya hujan ada, cuman sedikit sekali, intensitasnya terlalu sedikit. Nah, ini menjadi ciri yang pertama di musim kemarau. Curah hujan kurang dari 60 mm per bulannya. Sedikit sekali hujan. Di daerah tertentu kadang terjadi hujan, cuman hujannya masih sangat sedikit. Di daerah lain bahkan hujan jadi tidak ada sama sekali. Dan tolong perhatikan gambar kedua yang ada di layar Anda sekalian. Nah, Bapak Ibu, adalah mungkin sebuah sindiran atau memang kejadian nyata. Bisa terjadi bahwasanya menggoreng telur di atas teflon di tempat terbuka, bukan di dapur. Karena apa? Karena itu ciri yang kedua. Matahari pada saat musim kemarau bersinar sangat terik. Suhu sangat panas sekali. Makanya bisa sampai menggoreng telur di tempat terbuka. Teflon atau... Perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah indikasi ciri musim kemarau yang ketiga. Tadi sudah ditayang di slide awal, tanah pertanian merekah, tanah sangat kering. Ini menjadi ciri yang ketiga, tanah merekah dan kering. Ini terjadi apabila struktur tanahnya bukan tanah-tanah merah, tanah liat. Kalau tanah pasir tidak kelihatan, tanah yang berjenis pasir tidak terlalu kelihatan. Tapi untuk tanah-tanah merah dan lain sebagainya, ini yang sejenis dengan ini, akan kelihatan sekali apabila terjadi kekurangan air. Dia akan merekah dan kering. Berikutnya, ciri yang keempat, perhatikan. Ini ada selokan air yang kering. Bahkan bukan hanya selokan. Sungai pun bisa kering. Danau pun bisa menyusut, bahkan sampai kering. Ini menjadi ciri yang keempat. Air di sungai, di rawa, di danau, saluran air yang lainnya bisa menyusut, bahkan bisa sampai mengering yang terlihat pada gambar. Ini adalah ciri keempat dari musim kemarau, yakni air di sungai, rawa, danau menyusut, bahkan bisa jadi sangat kering. Berikutnya, tolong perhatikan. Ini ada gambar buah pohon yang ranggas atau berduran daunnya. Ini menjadi ciri yang kelima dari musim kemarau.
pohonnya meranggas atau gugur daun. Tapi ada beberapa pohon yang musim kemarau pun tidak berkurang daunnya, tapi hanya ada di beberapa daerah tertentu dan pohon tertentu. Pokoknya pohon beringin tidak terlalu berpengaruh, dan ada pohon kalau di daerah kami, daerah Jawa, ada namanya pohon adem mati. Ya, kalau dingin saja malah daunnya berguguran, tapi kalau kemarau gini alhamdulillah menjadi tempat berteduh tani, anak-anak yang sedang mengembalakan hewan ternaknya. Ini kalau di daerah kami, di daerah Jawa, ada namanya. Nah, kemudian ciri berikutnya, kalau perhatikan. Nah, ini biasanya terjadi tempat-tempat yang rumahnya sangat padat dan berdempetan dengan yang lainnya. Jadi ini sangat membahayakan dan merugikan. Juga gambar berikutnya, ini sebuah bencana seperti tadi, hanya tadi di perumahan, jadi di wilayah yang sangat luas, jadi kebakaran hutan. Nah, ciri-ciri musim kemarau yang ke-6 adalah sering terjadi bencana kebakaran hutan ataupun di rumah. Yang ke-7, ada ciri ke-7 dari musim kemarau nih. Perhatikan gambar yang tayang di layar Anda adalah gambar sebuah kegiatan pembangunan jalan. Dan di sana sedang ada lego tempat, tapi gambarnya buram. Apa kira-kira ya? Ya, karena banyak debu berterbangan, jadi mengganggu pemandangan dan juga pernapasan. Ini kejadian atau menjadi salah satu ciri dari musim kemarau yang ke-7. Banyak berterbangan di sekitar kita. Ini bahkan gambar yang ada di layar sekarang, tidak di daerah pembangunan pun berterbangan. Ini ada yang kesulitan untuk melihat apanya karena tertutup. Ini menjadi ciri-ciri musim kemarau. Mungkin saya ulangi, ciri musim kemarau yang pertama, yakni curah hujan kurang dari 60 mm per bulan. Kemudian yang kedua, matahari bersinar sangat terik, atau suhu menjadi panas sekali. Kemudian ciri yang ketiga, tanah merekah, kering. Yang keempat, air di sungai, rawa, danau menyusut bahkan bisa kering panas sekali. Kemudian yang kelima, cirinya pohon, banyak pepohonan yang meranggas atau gugur daun. Ciri yang keenam, sering terjadi bencana kebakaran hutan maupun di rumah pemukiman. Yang ketujuh, banyak debu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan untuk bahan diskusi, silakan Bapak Ibu dan anak sekalian. Ada yang menanggapi? Ibu Arta Barung ya, ini siswanya atau ibunya bisa melihat ya. Ratna hari ini Kalimantan Selatan, bagaimana kabarnya Bu? Semoga selalu sehat. Pak, ya. Cuman ini suara Pak Pur agak kedengarannya kecil sekali ya. Suaranya kecil ya Bu, saya mendekat. Iya. Bu. Iya. Kemudian Bu Ai Siti Nohrayati di Bandung, selamat pagi Ibu, salam sehat selalu, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Dian dan yang lainnya. Iya. Banyak. Iya, selamat pagi Pak. Kami dari Sroako bagus, tetapi untuk materi ini, materinya tadi untuk kelas berapa ya? Kelas 7 ya? Kelas 7 Bu, ya Bu. Ya, kelas 7. Sementara kami baru hanya sampai di kelas 2. Jadi kami hanya numpang mendengar-mendengar ya, saja. Tidak apa-apa ya Pak ya. Sebenarnya depan kami berharap
materi ya. Untuk pendidikan luar biasa. Ya. Materi yang bisa di mana saja. Karena memang ya, betul. Bahkan di kelas 7 pun kemampuannya ya. Bisa sama dengan yang kelas minimal 2. Minimal tambah wawasan, Pak. Supaya ada ketika ada anak-anak kami nanti kelas 7 kami sudah bisa tahu oh begini caranya. Terima kasih ya Bu, selamat untuk ya. Sekolah barunya yang baru ya, sampai kelas 2. Semoga ya. Untuk tahun ke depan semakin amin. Jaya lagi. Amin. Terima kasih, kita lanjutkan Ibu ya dulu ya. Ya, ya. Silakan, silakan Pak. Ya. Lanjut. Tadi kita sudah mengenal musim, ciri-ciri musim penghujan, ciri-ciri musim hujan dan kemarau. Mari kita lanjutkan. Karena tidak terlepas dari musim itu berarti ada yang selalu menemani musim tersebut, yakni cuaca. Nah, untuk itu cuaca di Indonesia. Kita beralih dari permasalahan yang pertama, musim, kita langsung bersambung ke materi yang berikutnya mengenai cuaca di Indonesia. Cuaca yang pertama di Indonesia, biasanya ini ditampilkan di ramalan cuaca dan lain sebagainya adalah cuaca yang sedang cerah. Seperti apa? Misalnya tandanya, gambarnya cerah. Ini ada gambar matahari bersinar sangat terang. Berarti ini menandakan bahwa cuaca saat itu sedang cerah. Berikutnya, ada perubahan dari cerah ke berawan. Nah, makanya kalau di ramalan cuaca biasanya disebutkan cerah berawan dan sebagainya. Ini tapi tidak tercantum dalam materi pembelajaran cuaca di Indonesia. Kalau cuaca di Indonesia hanya 4. Yang pertama tadi cerah, kemudian ini perpindahan dari cerah ke berikutnya adalah cuaca. Apa? Ibu Marta, putrinya siapa ini namanya? Ini cuaca berikutnya adalah cuaca berawan. Gambarnya atau simbolnya adalah gambar awan putih yang terang. Nah, ini cuaca yang kedua, cuaca berawan. Kita bisa melakukan banyak hal di bagian yang pertama tadi, kondisi cerah dan kondisi berawan, kita masih bisa beraktivitas di luar rumah dengan baik karena tidak terganggu hal-hal lain. Berikutnya, cuaca berawan, sekali lagi saya ulangi, simbolnya atau gambarnya adalah gambar awan yang warna putih cerah. Berikutnya adalah cuaca yang ketiga, yakni cuaca mendung. Ini terjadi biasanya dan banyak pada waktu musim hujan. Kemarau jarang terjadi mendung. Nah, simbolnya atau gambarnya adalah gambar awan yang berwarna hitam. Ini menandakan, mengindikasikan bahwa cuaca tersebut adalah cuaca mendung. Berikutnya yang cuaca keempat. Cuaca keempat adalah hujan. Ini biasanya hujan biasa saja, bisa dalam intensitas kecil, sedang ataupun tinggi, rintik-rintik, hujan deras, dan hujan yang disertai petir. Jadi cuaca hujan, ada hujan biasa dan hujan yang berbarengan dengan petir. Bahkan kadang-kadang ada hujan dengan badai. Inilah cuaca-cuaca di Indonesia. Yang terdiri dari 4, yang pertama tadi cerah, berawan, mendung, dan hujan. Sebagai tambahan referensi, mari kita saksikan video berikut ini yang Pak Pur ambil dari video yang tayangkan di edukasi milik Pusdatin Pustekom juga. Milik. Nah, ini sebagai tambahan referensi. Mari sama-sama kita simak video berikut ini.
Apakah bisa terlihat jelas, Bapak Ibu? Mari sama-sama kita simak video pembelajaran yang sudah dibuat oleh Edukasi, dan ini Bapak Ibu juga bisa melihat melalui YouTube dan lain sebagainya sebagai tambahan referensi untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya sampaikan tadi, di Indonesia ada cerah, kawasan mendung dan hujan. Demikian tadi tayangan video sebagai tambahan referensi buat kita dalam mengenal musim dan cuaca di Indonesia pada kegiatan pagi hari ini. Di materi masih ada beberapa yang bisa kita coba tentang penilaiannya.
Kita bisa lihat anak-anakku sekalian, udah ada yang ikut belum ini anak-anak pagi hari ini? Pak Agung, selamat pagi. Terima kasih. Ya, selamat pagi, Pak. Nah, tapi belum ada anak-anak kita kayaknya. Is Rumelo Uis dari Surabaya, terima kasih. Nih, belum ada yang ikut pagi hari ini anak-anak. Nah, ini salah satu bentuk tes atau evaluasi atau latihan pemahaman yang saya buat juga di PowerPoint dan dengan materi yang tadi saya sampaikan. Tes ini atau evaluasi ini berbentuk pilihan ganda. Kami tujukan kepada anak-anak siswa-siswi Nagrahita, makanya optionnya hanya tiga seperti kebiasaan kita. Membuat soal untuk tunagrahita dalam bentuk pilihan ganda menggunakan tiga option. Ini bisa kita coba, misalnya anak belum ada ya, ini bisa langsung sendiri nih. Pilihlah satu jawaban yang paling benar di antara pilihan yang ada. Maaf kurang sedikit perintahnya. Nomor satu, kita bisa bermain di luar seharian pada saat cuaca. Misalnya kita menjawab hujan, akan keluar tanda seperti itu. Kalau jawabannya benar, nah demikian. Namun di kesempatan ini saya hanya menyertakan 5 soal sebagai latihan yang digunakan pada pagi ini untuk memperjelas pemahaman tentang materi musim dan cuaca di Indonesia. Ini soal pertama, tadi jawabannya ada di jawaban A, cerah. Mungkin Bu yang dari Sumatera Utara sepertinya bisa mencoba ini, Bu. Boleh memilih jawaban yang soal kedua, silakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di chat ya. Atau disebutkan boleh, enggak apa-apa. Atau di chat, Bu. Boleh, boleh disebut atau di chat. Silakan Bapak Ibu. Nanti yang benar akan keluar keyword benar dan kebalikannya. Silakan. Keadaan udara pada waktu tertentu disebut, ini sebenarnya soal buat anak-anak kita, kelas 7 tunagrahita yang sedang dan ringan. Ada, selamat pagi, baru bergabung, terima kasih. Dede, sekali lagi terima kasih. Ibu ini tayangan jelas ya, nggak jadi masalah? Jelas, jelas Pak. Kan sahabat rumah belajar yang hadir di room ini boleh sambil mencoba menjawab. Silakan. Nanti di akhir kegiatan juga ada kuis yang kita sampaikan melalui aplikasi. Kuis ya Pak ya. Nanti tolong bisa dikirimkan ya Bu ke chat. Iya. Siap. Siap Pak. Nanti kita melalui kuis ya Pak ya. Oh, boleh. Ini dulu kita kerjakan. Ini materi lanjutan materi. Ini hanya untuk sebagai penambah wawasan, penambah pemahaman tentang materi Pak yang disampaikan tadi. Pak Pur, ini ada yang menjawab cuaca, Pak Pur. Cuaca? Nah, dari mana kita ini, Bu? Kita cek, Pak Pur. Cuaca. Ini ada yang menjawab. Ada yang menjawab dari Jakarta ini, Pak. Silakan dicek, Pak Pur. Selamat yang dari Jakarta. Benar sekali. Kalau misalnya menjawab yang lain, akan keluar seperti ini. Dan alhamdulillah jawabannya benar. Iya. Lanjut soal berikutnya Pak Pur. Sahabat yang hadir di sini silakan menjawab ya. Nah, silakan soal ketiga. Ini gampang banget. Sebenarnya memang ditujukan buat menambah pemahaman putra-putri kita yang kebetulan. Tenofoni dari mana siapa? Ayo silakan menjawab sahabat-sahabat yang hadir. Putra-putrinya yang di sampingnya boleh. Lianova dari mana?
bencana yang sering terjadi pada musim hujan. Iya, yeah, gampang sekali. Ini sebenarnya materi dan soal untuk pelajaran. Kalau kita orang Jakarta harus benar Pak Pur. Ya, betul. Sulianopo senada. Di mana Ibu? Bu Marta mau menjawab, Bu Marta silakan Bu Marta. Jawaban Sri baru masuk. Ya, jawabannya apa tuh? B. B, B jawabannya Bu. Coba kita lihat jawabannya benar apa salah. Coba. Anak siapa Ibu? Di Sumatera Utara namanya? Itu ini B, jawabannya. Bencana yang sering terjadi pada musim hujan adalah banjir. B. Benar. Benar sekali. Iya, makasih. Jawabannya benar ya. Hmm. Yeah. Soal yang keempat. Jelaskan Pak. Tadi empat. Sudah dijelaskan di ciri-ciri musim. Kering dan ada petir adalah ciri-ciri musim hujan. Hujan ya, bilang. Adik siapa? Marta, adik siapa namanya? Kak Tutut, adik Tutut. Oh, adik Tutut. Selamat pagi, selamat bergabung di Sahabat Rumah Belajar luar biasa ya. Iya, terima kasih jauh Pak. Dari Sumatera, ini nyambung dengan kita ya. Adik jawab. Nomor 4 jawabannya apa? Boleh adik Tutut diulang adik Tutut menjawabnya. Keras. B. Coba di. Benar enggak ya? Coba. Benar sekali. Benar. Oke. Ini soal yang kelima. Kelima, soal kelima. Lihat. Pada musim. Maaf, ada yang sedikit salah. Sebenarnya pada musim kemarau. Pakaian yang paling cocok dikenakan adalah yang A. Tipis. B. Tebal. C. Hangat. Ayo adik Tutut. Ada apa ya? Kalau musim kemarau, panas. Panas. Pakaian yang dikenakan yang cocok adalah yang tipis, tebel, atau hangat. Ayo sahabat, para sahabat. Tipis. A. Bilang tipis katanya, Bu. A. Tipis ya, Pak. Boleh dicek. Kita lihat. Jawabannya benar apa salah. Tipis. Benar. 100. Pinter ternyata, Pak. Adik Tutut dari nomor 1 sampai nomor 5 sendiri ya. Coba ya. Tutut sendiri, awe. Nggak mau kak saya. Tipis Tutut jawab. Nah, ini nomor 1. Udah kembali. Jawab. Kita ayo, nomor 1. Ayo, adik Tutut. Ayo, jawab. Semangat, adik Tutut. Tidak usah kita malu-malu. Di luar seharian pada saat cuaca cerah. Hujan C mendung. Yang mana? Ayo, Tutut. Ayo, adik Tutut. Cerah. Kita bisa bermain di luar seharian pada saat cuaca cerah, hujan mendung. Yang mana? A atau B? Salah. Jawabannya apa? Jawabannya apa? B atau A? A. A. Iya, jawabannya. Kita bisa bermain di luar seharian pada saat cuaca cerah. Kalau hujan, kita bisa basah kuyup dan masuk angin. Ya, kalau mendung bahaya, nanti ada petir. Berikutnya soal kedua, Tutut, silakan. Kita ulangi lagi. Apa jawabannya, Tutut? Ayo, apa? Keadaan udara pada waktu tertentu disebut? Keadaan udara pada waktu tertentu disebut musim. Apa ya? Cuaca. Cuaca ya? Ada. Iya, saya pun nggak ketahuan dengan. Ayo, adik Tutut atau yang lain atau sahabat rumah belajar yang lain mau menjawab boleh. Disebut
cuaca. Musim ya? Ya. Kalau jawabannya musim, salah ternyata. Jawabannya cuaca ya? Ya. Benar. Betul. Tapi jawabannya cuaca. Yang ketiga ini adik Tutut. Spesial. Murid pada pagi hari ini baru adik Tutut ya. Ayo. Itu sendiri jawab. Iya. Jawab. Bencana yang sering terjadi pada musim hujan adalah A. Kebakaran, B. Banjir, C. Kekeringan. Okay. Yang mana, Dek? Ayo, Adik Tutut. Kalau musim hujan sering terjadi apa nih? D. B. D. Pak. D. Adik Tututnya menjawab D tadi, Pak. Nah, begitu. Berikutnya, hanya tinggal dua lagi. Sering mendung dan ada petir adalah ciri-ciri musim A. Kemarau, B. Hujan, C. Panas. Ayo, Tutut, gimana? B, tadi menjawab B, Pak. B. Nah, jawabannya benar ya. Satu lagi ya, ditutut. Ya. Pada musim kemarau, mohon maaf tulisannya salah ya. Pada musim kemari tulisannya. Pada musim kemarau, pakaian yang paling cocok tadi dikenakan adalah yang tipis, tebel, atau hangat. Atau hangat. Ditutut menjawab apa? Dari kelima soal ditutut kayaknya bisa semua nih. Kalau oleh Ibu Marta ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan untuk mengerjakan kuisnya. Kuisnya ada 20 soal yang sudah disiapkan. Bisa langsung dibuka di komputer atau di HP. Langsung klik link yang disediakan dan gabung saja langsung nanti. Ya, silahkan. Kalau bisa nanti pas di akhir kegiatan kan ada nilainya. Tolong di screenshot, dikirimkan hasil screenshotnya ke nomor Pak Pur, nomor WA yang ada tertera di kanan bawah tiap slide yang ada. Boleh, biar Pak Pur tahu hasilnya berapa yang ikut menjawab kuis, nilainya berapa, biar kelihatan ya. Sekali lagi saya ulangi, kuis nanti bisa dikerjakan di komputer atau di laptop atau di HP. Di akhir kegiatan pas nilai nanti silakan di screenshot. Kalau berkenan kirimkan ke nomor WA Pak Pur yang ada di kanan bawah setiap slide yang ada. 0815-459-9820. Nanti soal link akan dikirimkan oleh Ibu Eni karena kemarin kirimkan ke Bu Eni. Saya tidak. Sudah. Silakan lihat di kolom chat ya. Bapak Ibu silakan lihat. Lanjutkan dulu untuk mengakhiri. Masih banyak waktu Ibu. Bu Eni. Ini sudah selesai ya Pak. Itunya ya Pak ya. Materinya ya. Baik. Kita lanjut dengan diskusi sebentar Pak Pur. Sekitar 10 menit. Boleh sebelum kuis? Ya, silakan Bu. Ya, baik. Sahabat rumah belajar, tadi demikian materi yang disampaikan oleh Pak Pur. Kita bisa paham ya. Saya juga jadi mengingat lagi pembelajaran di SD kita. Gimana, apa itu cuaca, kemudian ciri-ciri musim, dan sebagainya. Nah, sahabat rumah belajar yang bergabung di room ini, silakan. Kita ada waktu 10 menit. Untuk berdiskusi dengan Pak Pur, barangkali ada yang ditanyakan dari materi tadi, dipersilakan. Atau Dek Puput mau bertanya, tadi ada yang jelas dari Pak Pur. Ada yang mau ditanyakan, Tut? Mau tanya apa, Nak? Mau tanya apa, Tut? Ya, Nak. Ya, aku bertanya. Adik Puput, ayo. Adik Tutut malu-malu, Bu. Oh, masih malu ya. Boleh yang lain, sahabat rumah belajar yang lain. Silakan, boleh. Bapak, Ibu, kalau ingin menanya.
dan bergabung pada siang hari ini untuk bahan diskusi apa yang mungkin perlu disampaikan untuk perbaikan saya ke depan dan bisa kita gunakan untuk perbaikan kita sama-sama di kemudian hari. Silakan. Ada Bu Ani yang baru bergabung. Selamat pagi. Terima kasih. Dari jauh nih kayaknya. Kelaten nih, Bu. Ya. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar, Bapak Ibu, mungkin bertanya atau sekedar diskusi atau sekedar menyapa Pak Pur. Ini Pak Pur dari LBN Sesu Jakarta. Materinya enggak apa-apa. Ya, saya ya, Bu, ya. Saya Bu Dwi. Bu Dwi saya ya. Ya, silakan, silakan, Bu. Ya. Jika mau mungkin belajar dari harus ikut bergabung ya. Silakan tadi Bu Dwi ya, Bu Dwi, Mas Toto mungkin Bu Dwi tadi yang ingin berkomentar. Ya silakan Bu Dwi, tinggal menyampaikan saja sudah on mikrofonnya. Silakan Bu Dwi. Dituntut begini jadi. Halo. Halo, ya silakan Bu Dwi. Ya, maaf saya baru bergabung, jadi belum menyimak ini. Oh, ada yang ingin disampaikan dulu, Bu Dwi? Atau menyimak, ikut menyimak? Ikut menyimak dulu, karena soalnya saya baru saja masuk nih. Oke, baiklah. Silakan, sahabat. Yang lain kita masih punya waktu beberapa menit, sekitar 7 menit untuk diskusi. Oh, ya, itu dan ada. Dan saya ada, ya, bisa ada. Siapa dulu nih, Bu Deden atau Bu Saada? Ya, boleh saya. Oh, boleh, Bu Saada. Bu Dede, sebentar ya, Bu Dede. Kita kasih kesempatan Bu Saada dulu. Silakan, Bu Saada. Oke, terima kasih. Salam kenal, Pak Sahrial. Halo, kedengaran? Ya, Pak Sahrial. Iya, kedengaran, Bu. Silakan. Iya. Alhamdulillah, luar biasa ya menghadapi anak-anak. Ini yang berkebutuhan hebat gitu ya. Iya, betul, Bu. Anak hebat, iya. Dan tadi saya nyimak ketika pemberian soal, tampaknya anak-anak itu masih perlu dibantu membacanya oleh orang tua. Nah, untuk menghindari itu, supaya anak-anak itu bisa berperan banyak atau lebih banyak, maka mohon, nah barangkali intonasi Pak Sahrial agak diatur lagi, jangan terlalu cepat. Pada musim kemarau pakaiannya ini, nah gitu, gimana itu harus lebih pelan. Gitu. Bu Sada, maaf, maksudnya Pak Pur ya, Bu Sada ya, narasumbernya Pak Pur tadi. Iya, salah. Iya, Pak Pur ya. Ya Bu. Jadi iya, nampaknya tadi perlu. Frekuensi atau apa namanya ya? Aksen ya Bu ya. Ketika membacakan soal untuk video seperti ini, apalagi menghadapi anak-anak yang hebat, barangkali perlu lebih pelan. Nah itu supaya orang tua kan tinggal nunjukin, ayo nak dibaca dulu, supaya orang tuanya tidak langsung membacakan. Nah itu barangkali itu saran saja Pak Pur, mohon maaf ya. Iya. Terima kasih sekali masukannya. Asumsi saya sebagai pemateri putra putri yang ikut bergabung pada kegiatan sahabat rumah belajar luar biasa pada pagi hari ini ditemani oleh orang tuanya, jadi mohon maaf mungkin memang kecepatan ya. Iya sih. Iya. Terima kasih masukannya. Iya. Ke depan semoga bisa lebih iya. Lagi gitu. Iya. Kasih kalau bisa orang tuanya jangan terlalu mana, dulu. Iya. Teman Mbak Eni Pak. Bisa ada dari Pusdatin Pak. Oh iya Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih Sada. Iya, sama-sama. Iya. Ada lagi sahabat rumah belajar yang ingin berkomentar atau bertanya? Tadi Bu Dedeh mau berkomentar?
Bu Dede, saya jadi silakan. Mata. Silakan Bu Dede. Bu Dede, jadi mau berkomentar, silakan. Saya Ibu Marta, Bu. Oh, Ibu Marta. Saya bingung, Ibu menelepon Bu Dede, saya bingung. Saya Oke, silakan Bu Marta. Maaf, ini kok saya, di iya, kamera maaf, saya. Iya, maaf ya, Bu. Saya menunggu siapa tahu ada orang lain yang Bu Dede. Oke, silakan Bu Marta. Tadi saya kira Bu Dede mau bicara. Silakan Bu Marta. Pembelajaran ini sangat bagus, apalagi kalau saya sudah punya anak kelas 7 nanti, ini bagus sekali. Saya berpikir begini, membuat pembelajaran ini butuh waktu yang sangat-sangat panjang sekali untuk membuat pembelajaran ini. Saya mau bagaimana pembelajaran ini bisa kami terima dengan utuh, sehingga kami bisa mengulang-ulangnya kepada anak. Karena mengajar anak yang hebat bukan hanya satu kali, dua kali. Berulang-ulang dan berulang-ulang baru bisa masuk satu kalimat, satu kata, dua kata. Nah, kalau kami butuh persiapan, nanti waktu kami hanya habis hanya membuat persiapan-persiapan seperti ini. Jadi bagaimana caranya kami bisa memperoleh materi ini secara utuh, sehingga kami tinggal mengajarkannya ke anak. Karena materinya saya anggap bagus sekali. Materinya. Dan membuat materi seperti ini, Bu, bukan hanya untuk 1 jam, 2 jam, butuh waktu berjam-jam untuk melakukan hal ini. Jadi, saya berharap bagaimana kami dibantu untuk mendapatkan materi-materi sebagus ini, sehingga kami tinggal menerapkannya kepada anak-anak kami. Itu yang saya harapkan ke depan, Pak. Terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih Bu Marta. Pak Pur mungkin mau berbagi ini, mau menanggapi dari Bu Marta. Terima kasih tanggapannya kepada Ibu Marta tentang materi. Biasanya dari Pusdatin sudah mengumpulkan materi untuk dibagikan kepada peserta ya Bu. Atau kalau memang Ibu berkenan, Bu Marta berkenan, bisa menghubungi nomor WA saya, nanti saya kirimkan by WA Bu materi yang. Iya. Terima kasih sekali Pak. Iya, saya sekali, karena kemarin Bapak memberikan saya rapornya, bagus sekali rapornya Pak, dan saya anggap itu luar biasa rapornya, sehingga memudahkan kami, mengurangi waktu kami untuk membuat lagi aplikasi, mengisi lagi ini, tinggal data anak yang kami masukkan, tinggal nilai perolehan anak yang kami masukkan, sudah bisa di-print dengan sangat-sangat bagus sekali. Jadi itu harapan kami ya, luar biasa sekali apa yang Bapak lakukan. Kalau bisa berbagi, luar biasa untuk kami. Ya, itu saja Pak, terima kasih. Ya. Oh, terima kasih, berarti menggunakan rapor dari kita juga ya Bu? Saya rencana ke depan, hanya untuk sekarang Pak, saya masih pelajari terus. Ya, saya masih pelajari terus, insya Allah saya bisa gunakan dengan bagus. Ya. Terima kasih Bu atas atensinya untuk rapor yang sudah dipakai. Terima kasih, bagus sekali Pak ya. Ya, terima kasih Bu Marta. Makasih. Ya, Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, adik-adik juga yang bergabung di room ini, nanti materi ini akan di-share, link materi akan di-share di kolom chat oleh Mas Toto nanti. Jadi nanti Bapak Ibu cek aja di kolom chat di akhir nanti. Semua materi yang tersampaikan dalam sapa rumah belajar akan dijadikan satu di link tersebut. Yeah. Jadi nanti Bu Marta bisa akses atau bisa juga di-sharing ke teman-teman guru yang lain ya Bu Marta. Iya, kalau guru kami. Iya, jadi kalau Bu Marta ada pertemuan dengan guru-guru bisa sambil di-sharing juga nanti. Iya. Supaya guru-guru kami tidak hanya membuat pembelajaran saja. Kapan mengajarnya kalau hanya buat pembelajaran terus? Itu yang saya harapkan. Iya, sehingga waktu anak-anak betul-betul sudah fokus. Karena semua sudah tersedia. Tinggal pelaksanaan saja. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Bu Marta. Pak Pur, maaf. Jadi sepertinya waktunya kita sudah cukup untuk diskusi. Oh. Jadi nanti sahabat rumah belajar yang hadir di sini, yang hadir di room ini, kalau masih ada yang ingin disampaikan, nanti bisa langsung menghubungi nomor Pak Pur di paparan tadi. Nanti akan kita tampilkan nomor WhatsApp Pak Pur.
Jadi nanti kalau ada yang belum ini masih mengganjal, masih ada ingin didiskusikan dengan narasumber, nanti bisa langsung personal ke Pak Pur. Boleh begitu Pak Pur? Siap, terima kasih. Baik, berikutnya Pak Pur, kita mulai kuisnya aja Pak Pur. Kita mulai kuisnya. Bu, silahkan dikirimkan Bu link kuisnya yang sudah saya kirimkan ke Bu Eni dan Mas. Iya. Link kuisnya ada di kolom chat, Bapak Ibu. Kita menggunakan Quizizz, boleh buka quizizz.com. Quizizz ketikkan di gadgetnya, di HP atau boleh di laptopnya, quizizz.com. Join atau langsung klik di link yang ada di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Belum ada, Bu. Linknya coba. Anda minta lagi dikirim. Di kolom chat yang dikirim lagi ya. Iya. Sudah dikirimkan oleh Ibu Eni link untuk langsung. Ini saya kirimkan ulang. Terlihat enggak Bapak Ibu? Terlihat. Ya, silakan diklik aja langsung, kemudian dicoba. Ini alternatif untuk membuat quiz online ya, Bapak Ibu ya. Banyak ini yang lain, aplikasi yang lain, tapi ini kita hanya sebagian kecil, salah satunya, Bu. Dengan quiz. Alamatnya ini salah satunya, Bapak Ibu bisa menggunakan Kahoot, bisa menggunakan. Ya, ini diklik aja Bu di kolom chat. Bapak di kolom chat ada link, iya, ini tautan link, boleh langsung diklik. Oh, iya. Betul. Sudah berhasil, Bapak Ibu? Saya juga mau mencoba. Iya. Pak, kita coba boleh ya, Pak Pur? Silakan Ibu, moga semuanya yang berkenan mau mencoba. Iya. Ada. Yang berwarna biru tinggal diklik saja langsung gabung atau join. Iya Ibu. Ada sekitar 20 ya Pak, 20 pertanyaan ya. Boleh jawabnya agak cepat nanti. Oh, iya. Cerah-cerah berawan, mendung hujan. Cuaca yang ada di Indonesia. Kalian dikoreksi narasi soalnya Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Bantuannya untuk menggunakan masukannya buat saya. Ibu Eni, Bu Eni. Iya, saya lagi. Saya ikutan mencoba nih Pak. Nih, saya mencoba. Bisa ditampilkan di layar Bu, sharing. Oh begitu. Kalau dari Pak Pak, kalau memungkinkan atau Pak Pur yang Pak Pur mungkin sekalian yang nanyakan aja di laptop Pak Pur boleh dibuka. Laptop saya berbeda dengan tempat membuat kuisisnya Bu. Oh begitu. Oke, baiklah. Saya bentar Pak. Ini kuisnya. Saya stop sharing dulu ya, Bu. Oh. Oke, boleh, Pak. Bentar, saya sambil buka. Tebal. Oke. Gimana Bapak Ibu, kuisnya apakah bisa diakses dengan mudah? Bagus Pak. Iya. Bisa Pak Bu. Bisa Pak. Siapa yang mempunyai atau mendapatkan nilai tertinggi? Saya yakin kalau Bapak Ibu guru yang menjawab nilainya 100 semua nanti. Ya, insya Allah. Bu Dedeh, kalau
ingin berbicara, tolong mic-nya dinyalakan, Bu. Adit, selamat pagi. Baru bergabung, Aditya Febrian. Halo, assalamualaikum. Masuk ya, Pak Pur? Ya, Bu. Silakan, sudah masuk, Bu. Oh, iya. Ya, sebetulnya ini bagus banget ya, Pak Pur. Saya senang banget. Terima kasih juga kepada Pak Pur yang sudah mau mengisi. Cuman sayangnya anak-anak kita itu belum semua ikut gitu, belum semua aktif gitu. Sayangnya itu. Mungkin ya. Saya juga sampaikan kepada teman-teman, tolong ketika ada pembelajaran di ruang rumah belajar ini, anak-anaknya itu diajak gitu. Sayang banget dari tadi saya memperhatikan anak terutama SLB Negeri 01 gitu belum muncul ikut mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak Bu. Sangat bangun Bu, masih sesi 1. Biasanya kalau siang nanti Pak Agung atau Budian kayaknya nanti pesertanya nambah Bu. Karena ini memang pagi. Biasanya pagi-pagi belum banyak. Kalau pagi-pagi belum siang kali ya. Mudah-mudahan sih nanti kalau selanjutnya siang bisa mengikuti dan guru-gurunya juga mohon untuk untuk mengarahkan peserta didik kita untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, terima kasih Pak Pur. Ya Bu, sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Adit, selamat pagi Adit. Adit. Oke, kita lab dulu. Bu Is, gimana komentarnya Bu? Fitrina, selamat pagi juga. Apakah ada yang sudah selesai mengerjakan kuisnya? Oh, jawab ke situ. Jawab ke ini, Nak. Belum Pak, nomor lagi. Pakaian tebal dan hangat cocok digunakan pada musim. Pakaian tebal dan hangat cocok digunakan pada musim hujan. Keadaan yang terjadi pada musim adalah ini. Kemarau. Ini contoh tampilannya ya Pak Pur ya. Ya Bu. Ini contoh tampilannya seperti ini ya. Ini adalah ciri terang. Matahari memancarkan sinarnya. Awan di langit. Itu adalah ciri. Sudah tampil tadi ya Bu, yang saya sampaikan Bu, kuisnya. Iya. Yeah. Bisa Bu. Pak Pur, kita cek juga di itu, di apa namanya. Banyak debu udara sementara. Ya Bu, ini kuisnya ya, silakan. Sepertinya yang lain udah pada selesai ini, udah pada selesai belum ya, sahabat? Ayo silakan, hanya 10 menit. Kapa, selamat pagi. Ayo, tuh kita lihat sudah. Nilainya bisa dilihat ya. Ya. Saat
Orang-orang di daerah tertentu ini cuaca sangat panas. Oh, keluar lagi. Penyakit yang banyak diderita orang. Ditutup mana ya? Ditutup udah selesai belum? Ditutup? Ya, sudah sementara. Udah selesai ya? Udah selesai ditutup ya? Ya. Musim kemarau adalah pergerakan angin yang hampir. Ya. Keadaan udara pada suatu tertentu di sini. Keadaan udara pada suatu sudah selesai mengerjakan kuisnya. Ditutup gimana? Udah selesai? Salah lagi. Gambar ini biasanya sebagai tanda cuaca apa ya? Ini panas matahari atau mendung atau berawan? Apa ini? Cerah. Hari. Allah. Ini adalah orang-orang yang mencari air bersih. Kayaknya ada Sarobi juga baru bergabung ya. Halo. Yan. Sahabat yang baru bergabung boleh langsung ini ya, klik di link kuisnya. Kerjain kuisnya nggak apa-apa. Kita main di luar. Benar. Dua salahnya. Di sana. Gimana Pak Agung kuisnya? Benar semua kan? Sudah lapor. Sangat mudah banget buat anak-anak kita. Hujan cukup membantu karena pilihannya banyak yang gambar ya Pak. Yang terjadi pada musim kemarau adalah ada mendung di langit dan suara hujan. Yes. Pada saat musim kemarau panjang. Petani. Kami
selesai. Terus sebenarnya empat cuaca yang ada di kita, cerah berawan, mendung, cerah berawan, mendung, hujan. Kalau sudah selesai nanti akan terlihat ya nilainya ya Pak Pur ya. Ya Bu. Ya. Baik. Ada sahabat rumah belajar yang di sini udah selesai semua? Ini Kak ini udah selesai nih. Menarik ini ya. Menarik ya Pak Pur ya. Ya. Bagus Bu. Teka. Teka. Oke, Pak Pur, sepertinya cukup mungkin ya, Pak Pur ya. Yang penting teman-teman nih, adik-adik sudah bisa mencoba gitu. Halo, Pak Pur. Selamat pagi. Sepertinya ini sudah cukup aja. Nanti biar masih. Kalau yang ada yang ingin mencoba, biar masih mencoba dari linknya tadi. Sekali lagi saya akan share linknya bagi yang terlambat bergabung. Saya share linknya lagi. Ini nanti bisa untuk dicoba lagi untuk yang baru bergabung atau nanti untuk siswa-siswi Bapak Ibu semua. Begitu Pak Pur? Ya Bu. Ya, baik. Sahabat rumah belajar. Ya. Bapak Ibu juga adik-adik di situ ada adik Febrian, baru bergabung ya. Adik Asus, siapa ya yang Asus ya? Ini adik ini. Halo Asus, Asus ini adik siapa nih namanya nih? Ya. Baik. Asal Robi itu Bu. Oh Asal Robi baik. Pak Pur. Nah kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Nanti kalau untuk pertanyaan nanti teman-teman semua sahabat rumah belajar yang di sini bisa langsung terhubung secara personal ke Pak Pur. Nah kita akan mulai ini Pak mengakhiri sesi ini karena harus berikutnya kita harus nyambung ke sesi berikutnya. Sebelum kita akhiri sahabat rumah belajar kita akan berikan kesempatan Pak Pur untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran ini. Dan kemudian juga mungkin memberikan salam penutup untuk sahabat yang sudah gabung di sesi ini. Sekitar 3 atau 5 menit Pak Pur, kami persilahkan. Silakan Pak Pur. Terima kasih. Sahabat rumah belajar luar biasa yang top Marco top pada pagi hari ini, yang ikut bergabung pada kegiatan Vicon pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu Guru yang terlibat pada kegiatan ini. Terima kasih anak-anak yang baru bergabung. Terima kasih materi yang tadi saya sampaikan. Ini bersumber atau kami mengambil referensi dari Gen tentang BKD tahun 2017. Ini yang berkenan untuk pembuatan materi tersebut. Kemudian dari TV Edukasi, video yang pembelajaran seperti saya sampaikan, kami ambil, kami sunting dari TV Edukasi. Kemudian materi juga ada di buku tematik terpadu kelas 7 Tunagrahita. Buku tematik terpadu kelas 7 Tunagrahita, tema ke-7 iklim di Indonesia. Kalau Bapak Ibu nanti berkenan membuka bukunya, buku Tunagrahita kelas 7, tema 7. Kemudian gambar-gambar kami ambil dari google.com dan detik.com. Kemudian untuk sebagai penutup, saya mengaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Kemdikbud dalam hal ini Bu Jatin, khususnya Bu Eni yang menemani saya pagi hari ini dan ya, Pak. Yang dari pagi sudah mempersiapkan segala hal juga dari Bu Jatin yang lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya hingga terlaksana ini dapat terlaksana dengan baik. Walaupun mohon maaf. Suara saya mungkin terdengar putus-putus. Ini memang perangkat kami yang sedang ada masalah. Dari kemarin sudah kita coba, tapi ternyata ada masalah.
Untuk Bapak Ibu yang memerlukan materi atau yang membutuhkan materi atau yang menginginkan materi yang tadi saya sampaikan, silakan kontak saya di nomor WA atau email yang tertera di slide kanan bawah. Ya. Atau boleh disebutkan Pak Pur? Pak Pur, boleh disebutkan dulu Pak Pur nomor WhatsApp-nya? Nomor WhatsApp-nya 0815-7459-9820. Saya ulangi sekali lagi, nomor WA 0815-7459-9820 atau di email gepengpur@gmail.com. Saya ulangi emailnya gepengpur@gmail.com. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk memiliki materi yang telah saya sampaikan tadi, silakan menghubungi nomor A atau email yang saya sampaikan tadi. Ya, terima kasih untuk semuanya, partisipasinya, atensinya, dan segala hal yang sehingga pada kegiatan pagi ini dapat berjalan lancar walaupun ada sedikit kendala. Terima kasih sekali lagi, salam luar biasa semuanya, sahabat Rumah Belajar Luar Biasa. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur, sahabat Rumah Belajar. Kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Pur. Yeah. Baik, sahabat Rumah Belajar, demikian tadi materi sesi yang pertama. Jangan tinggalkan room ini ya, sahabat remaja. Kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya nanti materinya tentang matematika. Di sini nanti saya akan coba sharing tentang share di link nanti link materi dan juga link evaluasi ya nanti. Matematika kelas berikut saya akan share melalui chat ini. Nah, adik-adik, sahabat Rumah Belajar, terima kasih sudah bergabung di sesi ini. Semoga bermanfaat ya, adik-adik semua. Tetap semangat belajar, walaupun di rumah. Kita akan bantu pemerintah dengan anjurannya. Tetap di rumah. Mari kita produktif juga di rumah. Bagi sahabat-sahabat, Bapak-Ibu yang bekerja, kita tetap produktif dengan kegiatan kita. Dan bagi adik-adik, kita tetap produktif dengan belajar selama masa di rumah. Tetap sehat, jaga kesehatan, selalu bahagia. Jangan lupa bahagia walaupun di rumah, tidak harus keluar, tapi tetap kita utamakan juga bahagia dan sehat. Terima kasih untuk semuanya. Bapak-Ibu semua, adik-adik, sahabat mau belajar di room ini, silakan tetap stay di room ini dan kita akan mengikuti sesi berikutnya yaitu matematika. Ya, dari saya Kak Eni dan juga Pak Pur, mohon izin dari rekan-rekan semua. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman dari Pusdatin. Teknis hari ini ada Mas Toto dan juga ada Mbak Rica, Kak Rica yang tadi belum kita sebut ya. Terima kasih sudah mengawal kegiatan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Toto.